Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'i satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, nanti akan dapati seluruh ulama Syafi'i dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian apa terkenal di Banjarmasin, sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunahnya kayak apa. Sunahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang, karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'i ini, orang Indonesia. Dia bilang, mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah. Makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah. Faham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara, perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah. Ya. Faham? Faham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, salah. Enggak jadi masalah, itu hak kita. Faham? CT Original.